Hai guys dan selamat datang. Jika anda rasakan peranti Huawei Mate 30 Pro belum cukup premium, anda mungkin patut lihat Huawei Mate 30 RS. Itu sebuah peranti premium hasil usaha sama Huawei dan Porsche. Pertama kali melihatnya, anda sudah pun boleh meneka yang mana Porsche yang mereka hampir keseluruhan peranti ini untuk menampakkan signature daripada segmen otomotif yang premium. Di bahagian belakangnya disaluti kulit asli yang berwarna merah terang dan tekstur yang agak nipis. Kemudian di bahagian kameranya juga turut diubah menjadi garisan lurus hampir sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Akan tetapi, ini lebih kepada mengikuti jejak langkah Porsche untuk sentiasa menuju ke hadapan melambangkan bongkah hitam yang panjang di bahagian kamera. Anda bukan tersilap pandang, ya, Huawei Mate 30 RS didatangkan bersama spesifikasi peranti Huawei Mate 30 Pro dengan skrin Huawei OLED Horizon Display yang baru. Skrin melengkung ke tepi mencapai 88 darjah, menjadikannya lebih mudah untuk dikenali walaupun di bahagian tepi. Ia masih mendapat skrin Full HD Plus dengan warna yang luas seperti Cinematic Color, P3 HDR dan Anti-Blue Light yang telah ditambah baik. Spesifikasi yang ditawarkan tidak kurang hebatnya walaupun ia menggunakan Kirin 990 yang sama ada pada Huawei Mate 30 Pro. Pada versi RS ini, ia menggunakan versi 5G. Jadi teknologi yang digunakan di sini tidaklah akan terasa lama walaupun selepas 2 tahun. Digabungkan bersama 12GB RAM semestinya menggembirakan pengguna dan 512GB storan dalaman yang mana saya boleh difahamkan ia menggunakan UFS 3.0. Bagi menyokong sambungan 5G secara native, Huawei telah menggunakan sistem operasi EMUI 10. Jadi segala kelajuan yang dapat diserap tidak menjadi masalah dengan sokongan seperti ini. Tambah lagi segala fungsi yang ada pada Huawei Mate 30 Pro masih dikekalkan pada versi RS seperti hand gesture untuk menata skrin dan intelligent multi-screen untuk berfungsi bersama laptop. Kamera yang disertakan di sini adalah 40MP cine camera, 40MP ultra-lebar super sensing, 8MP untuk tujuan telefoto dan 3D depth sensing camera untuk menangkap gambaran pro bokeh dalam format video. Kelebihan kamera Huawei Mate 30 RS adalah ultra-wide yang boleh merakam video dengan lebih cantik walaupun di waktu malam, serta slow motion sehingga 7680fps yang digemari ramai ketika ia mula-mula dilancarkan. Huawei Mate 30 Pro sudah pun agak tebal untuk digunakan dengan penambahan leather belakang yang lebih premium. Dengan peranti ini juga, Huawei Mate 30 RS dimuatkan bateri yang cukup berkuasa mencapai 4500mAh yang boleh dicas secara berwayar 40W dan wireless charging sehingga 27W. Kami belum pasti sama ada Huawei akan menjual versi ini di Malaysia, tetapi kalau ia dijual, adakah anda akan membelinya? Bagi pihak kami, peranti ini agak menarik kerana mempunyai chip pemprosesan Kirin 990 versi 5G terbina. Jadi itu saja dahulu laporan saya mengenai peranti premium istimewa daripada Huawei. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.